Halo guys, kembali lagi bersama saya dan Ramadan. Dan kali ini saya akan melanjutkan game Benten. Kita sambil ngabuburit ya kan, main game Benten biar gak gabut. Kita langsung mulai aja ya. By the way, di episode kemarin saya berhasil mengalahkan raja. Apa itu? Raja penyihir guys ya. Susah, emang agak susah, karena dia bisa nge-regen darahnya sendiri guys. Tapi dengan kekuatan dan kesabaran yang saya miliki ya, di bulan Ramadan ini saya bisa mengalahkannya dengan sangat mudah guys. Dan terkumpullah 3 ini kartu sumber slammers. Langsung saja kita lanjut aja ke plumber base ya, tanpa berbasa-basi lagi. So it's confirmed. Someone's definitely stolen a null void projector. All this high-tech equipment and you guys couldn't afford a burglar alarm? What were you guys thinking? The plumbers have the absolute finest security systems on the planet. There's no way anything could have escaped this room without one of these keys. Who says anything's escaped? Sial, kaget. Suaranya Ghost Freak itu, yakin saya. Oke, ini dia markas plumber missile ya. Markas orang-orang plumbers. Oke, kita forearm aja ya, kita bantai. Para serigala-serigala lagi guys, ini menggunakan forearm. Lumayan hebat sekali anda ini ya. Hah? Sudah naik pangkat, ha? Sudah naik pangkat, ha? Hah? Kamu lagi ini udah berani ya? Hah? Wih, langsung hancur dong. Langsung mati kau. Hah, luar biasa. Apa? Suara aduh. Kamu yang nangkis, kurang ajar ya. Ini lagi kamu ngapain nangkis-nangkis, ha? Tidak tahu diri kamu, robot sampah. Kamu lagi nih. Langsung mati. Sakat, ambil ini dulu guys supaya kuat ya. Nah, nice. Oke. Ada mumi juga di sini rupanya. Monster-monster kurus ini. Aduh, ini yang nembak dulu nih, resek. Oh, kan nggak bisa dicauk ini mumi guys. Nggak bisa diambil. Oh, jadi kecil. No. No way. Oke, kita bantai. No way. Oke, jangan banyak gaya. No. Nyaris dead. Oke. Di atas sini ada rahasia guys. Nah, kita harus naik ke laci-laci ini. Nah, terus harus pakai will find. Salah anjir, kita pakai head blast dulu guys. Nah baru kita menggunakan will find. Stress. Oke, udah komplit mah heronya, enak guys. Jadi kita bakal bisa ngumpulin. Nyaris saja. Kamu salah pencet. Nyaris saja terbelah menjadi dua ya. Oleh laser ini. Harus pakai anak kecil. Jangan pakai headless, terlalu tinggi badannya. Oke, nice. Nice. Di sini ada rahasia. Di sini ada rahasia, guys. Saya tahu. Nah, kan? Oke. Kita bantai. Kita bantai ini para monster GGS ini ya, serigala GGS ya. Apa? Waduh. Pakai ini, we'll find. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini nih tadi yang ngebunuh saya ya, ha? Kamu ya, serigala putih, ha? Kurang ajar.
kurang ajar langsung kabur. Tendangan Benten. Oke, by the way, di sini ada kartu Sumur Snammers, guys. Saya lupa ngambilnya bagaimana ya. Ini kita harus ke bawah sini sepertinya. Oh, ini dia. Oh no. Oh. Nyaris. Oke. Nice. Rahasianya didapatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Rezeki bulan Ramadan ya. Kita diselamatkan oleh apa tadi itu? Oh, bukan lewat sini. Kita diselamatkan oleh ini, rezeki bulan Ramadan ya. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana lagi nih? Hah? Tidak akan. Aduh. Enggak mau santai. Aduh, isinya ini hijau-hijau semua. Mana merah-merahnya? Nice. Mari kita hancurin aja kotaknya ya. Tidak penting. Percuma ya. Aduh, mati. No. Ya, koprol. Kita menggunakan will find sini. Sudah lama tidak menggunakan will find. Woi, anjir, enggak, kayaknya enggak ada damage nih orang. No. Kita bakar aja mumi ini menggunakan api-api rohani. Woi, sebenarnya langsung bisa loh ini, bisa ya kabur langsung. Ini meteor snap hebat. Tapi saya pengen will find aja nih will hammer. Gimana ya segitiganya will find? Saya lupa soalnya, guys. Oke, kita pakai will find saja di sini. Will find. Oh, ini hidungnya bisa dihancurin, guys. Segitiga. Wih, kamu tuman. Cot. Walah, kamu. Ini jurus paling aduh anjir. What? Cerot. Walah, kamu emang kamu doang yang bisa ngecerot, nah. Saya juga bisa. Misalkan itu pesek-pesek di situ ya, siapa itu? Kita ngecerot lagi. Srut. Nice. Kurang ajar ente. Kurang ajar. Oh no. Kita menggunakan Hellblast aja. Bakar dengan api-api rohani. Jurus api rohani. Oke, nice. Oh, ini di ini loh, tembok yang katanya ada wajahnya itu, guys. Di mana ya? Lupa saya. Sana saya pernah lihat loh. Oh, ke sini caranya nih, rahasia nih. Kita harus ikut kuning-kuning ini, guys, supaya mendapatkan kartu Sumur Slammer. Nah, kan time to forearm. Time to will find. Wah. Oh, sebenarnya pakai headblast juga bisa kayaknya ya. Ini bisa dihancurin enggak hidungnya? Oh, bisa. Lumayan kuning-kuningnya, guys. Oke, nice. Lumayan ini kuning-kuningnya ya, lumayan buat upgrade jurus, lumayan. Time to will find. Oh, ini biru-biru. Nice. Ini dihancurin dulu hidungnya. Wah, biar tambah pesek. Oh, kurang ajar ya ente, berani-beraninya muncul dan menghalangi jalanku. Wala. Wah, will find kurang efek sama ini monsternya, sama si mumi. Apa lo? Gila. Waduh. Udah. Oh, langsung kita berubah menggunakan forearm. Walah, kamu bacot netizen itu jurusnya ya. Jurus sangat mengerikan. Kamu tuman jatuh. Oke. Oh, di sini ada baru. Nah, kan ada yang baru. Victor Frankenstein ya harusnya ya. Ngapain kamu? Wih, kita lawan menggunakan forearm dong ya. Gede lawan gede nih. Menang mana, ha? By the way, ini bisa dicaup nggak? Oh, nggak bisa.
Wait, keep calm. Oh, belum mati saya, belum mati. Oh, anjir. No. Aduh, kamu teman. Oh ya. Yeah. Oh. GG Gaming bisa hilang. Aduh. Hebat sekali Anda ya. Hebat sekali. Wih, GG enggak mati-mati, cuk. Berasa lawan raja. Anjir. Anjir, jangan dilawan pakai forearm dong harusnya ini mah. Tapi kuat lawan kuat dong ya kan. Frankenstein Victor sih namanya. Ah, jadi kecil. No, aku akan menggunakan cannonball saja. Oh iya. Wah, anjir, gila, hilangnya dong. Weh. Oke, kita bantai menggunakan cannonball. No. Wah, gila ini. Kuat banget sih. Walah, kamu anak kecil nih lawan nih. Wait, tidak semudah itu Ferguson. Api kematian. Oke, di sini kita menggunakan apa ini? Cannonball. Suruh menghancurkan lampu-lampu ini. Oke, last time. Nice. Ini yang paling tinggi, guys. Sekarang kita hancurin lampu yang paling atas. What? Oh, satu. Nice. This is the last time. Nice. Wih, anjir rusak. Oke. Mana? Saya tidak takut. Kita lawan menggunakan cannonball. Alah, gak ada apa-apanya Anda. Oh no. Mau mati. Sama. Tidak semudah itu kamu bisa mengalahkanku. Sakit itu Ferguson. Oh, ada lagi rupanya. Bacotan netizen itu ya jurusnya. Anjir, tembus tembok itu dong. Woi, gak bisa seperti itu. Woi, keep calm mas. Gak mau santai abang ini ya. Woi, anjir. Apa? Kamu apa lagi, ha? Kamu jadi anak tiri, saya buang. Kutuk. Aduh, ini pasti akan musuh. Kita tunggu cooldown-nya selesai dulu. Nice. Time to hit blast. Api-api rohani, iya. Yeah. Api-api rohani, iya. Yeah. Khusus melawan mumi ini. Oh, anjir, gila damage-nya dong. Kita bakar menggunakan api-api rohani ya. Supaya mereka jiwanya tenang di alam sana. Astaga. Oh. No. Let's dance. Wey. Gak boleh gitu ya. Aduh, panas banget guys. By the way, ini siang-siang ya. Gak ada kipas angin di kamar saya. Waduh, jam berapa ini? Jam 11. Sambil nunggu, astagfirullah. Sambil nunggu dohor, saya main game ini ya guys. Kita supaya tidak gabut ya kan, ngabuburitnya. Kita bantai dulu ini nih. Okay. Nice. Oh no, gila damage-nya. Mam. No. Terus kabur, terus guling-guling. S8. Ih, kok hilang? Alah, tuman. Tidak lama, sudah lama saya tidak menggunakan S8 ini. Woi, keep calm, Bang. Loh, kok hilang? Biar. Aduh, sedap. Kuat, boleh. Astaga naga. Astagfirullah. Tuman. Jangan maju dulu, nanti ada musuhnya. Kita tunggu cooldownnya dulu guys ya kan. Trik ini namanya. Nice. Nah kan. Wah.
Wah. Leng, segitiga-segitiganya apa ya? Ini aja lah forearm. Wah. Oke. Kita bantai. Jangan kasih ampun. Jangan kasih ampun. Ambil ini dulu spare part. Kita pakai forearm. Coba jurus baru ya kan. Segitiga, segitiga, segitiga. Waduh, gila. Kayak avatar aja ya. Woi, woi, woi. Woi, jurus tanah tinggi. Waduh, kayak bau boy. Kenan bola aja lah, kenan bola aja lah. Aduh anjir. Aduh, mau mati. Ah, kalau saya mati ya, enggak saya ampunin kalian semua ini ya. Ini saya masih berbaik hati nih. Sekali lagi. Oke. Masih ada. Aduh, kepencet. Aduh, tidak. Tidak, jangan sampai mati, ada yang gedenya lagi. Hare. Oh ini dia, attack. Oke, attack kita naik guys. Astagfirullahaladzim. Gak mau sabar. Gak apa-apa, dapat G, gak apa-apa. Masih bagus ya. Gak apa-apa. Wih. Ghost Freak has taken the ethereal amplifier. What's that? Some sort of supernatural stereo? It boosts negative energy to dimensional proportions. Adapted to fit a null void projector, there's no telling how large a portal could be created. We've got to stop Ghost Freak before Vilgax gets his tentacles on that machine. How do we stop him? In all my years of fighting boogeymen, the best weapon has always been the same. Information. We'd better get moving. It looks like he's headed to the Windy City. Nggak tahu Ghost Freak tadi telah mencuri apa ya guys? Soalnya nggak ada subtitlenya. Walaupun subtitle Inggris, yang penting saya bisa ngerti sedikit-sedikit guys. Jadi saya bisa menjelaskan kepada kalian tadi itu apa yang dicuri Ghost Freak ya. Dan sepertinya si kakek Max itu memiliki alat dari plumbers ya, alat pelacak alien kayaknya tadi itu. Tapi Ghost Freak itu kan hantu ya. Hantu alien ya, bukan hantu beneran. Oh itu fotonya lagi pakai baju plumbers. Oke, okay, Chicago Electron. Oh, bukan lawan. Enggak apa-apa. I don't think anyone spotted us. It's so quiet here. Yeah, too quiet. What's that? I don't know. Somebody need a helping hand? What? Did I scare you? No. They did. Ben, main-main aja lagi kayak gini juga kamu ini. Waduh. Wait, baru kah itu GGS-nya? It is crawling with Ghost Freak monster arm. We have the freak. Oh, nah, ini monsternya kerasukan Ghost Freak kah? Ghost Freak telah menguasai kota gitu maksudnya. Saya bacanya kecepetan guys tadi. Aku tidak peduli ya. Bodo amat, yang penting kita bantai aja nih para momon ini ya. Kita manggilnya momon guys, jangan monster ya. Alien ini ya ampun. Ini alien bukan monster, cok. Oke, kita alien anjir. Malah monster lagi. Emang wujudnya kayak monster sih. Waduh. Banyak bacot. Emang enak dilawan pakai cannonball. Ini nih tadi yang udah ngebunuh saya ya. Kurang ajar ente. No, jadi kecil lagi. Aduh. Tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain. Nice. Aduh, tidak sempat. Kabur ya, supaya aman. Tidak mau sabar, baru juga berubah. Mate lagi. Oke. Ini dia yang lawan yang besar, guys. Bagian tadi saya skip ya guys, yang awal soalnya saya mati terus anjir. Aduh. Jadi kita skip sampai lawan ini. Nah, si Bobon ini nih. Si Bobon lagi Frankenstein. Nah, sudah selesai akhirnya ya. Aduh.
Gila lo, monsternya agresif. Sorry banget guys, saya keseringan mati di tempat kayak gini. Yang gak tahu kenapa, aduh, harus fokus ini, harus fokus. Jadi mungkin bakal saya banyak cut ya di bagian gelet-geletnya ini, soalnya sering mati cuy. Supaya kalian tidak boring gitu nontonnya kita. Oh, hell spin dong. Tricky ding ding. Saya cut-cutin aja guys di bagian video-videonya itu supaya tidak boring dan supaya durasi videonya juga pendek ya, nggak terlalu panjang. Saya bakal cut di bagian yang saya mati gitu, bukan pas geletnya. Bagian saya mati, gelet mah nggak bakal saya cut lah, orang bagian serunya pas geletnya ya kan. Wih, hell spin nih, hell spin. Putaran raka. Tering, giting giting. Wih, sumpah ini nggak mau nyantui musuhnya. Jadi mungkin nanti bakalan saya cut guys di bagian yang saya nggak ngomong ya, soalnya kan apa, YouTuber gaming dapat lagi Summer Slammer, harus lurus ya. Jadi kan YouTuber gaming kan terkenal akan bacotannya ya guys ya, toxic gitu, tapi saya enggak. Saya bakal niru konsepnya Miao Op ya, YouTuber no toxic. Jadi biar enak aja gitu kalian nontonnya, biar enak ditonton di semua kalangan gitu ya. Bocil-bocil juga enggak apa-apa nonton saya kan, tidak boleh toxic gitu guys. Jadi saya bakal ngekat di bagian yang boringnya ya, yang nggak ngomong. Jadi mungkin akan banyak cut di bagian sini guys, jadi maklumin aja ya guys ya. Tapi tetap kok pas adegan gelet-geletnya nggak bakal saya cut, jadi biar kalian itu tahu ya gimana rasanya ngebantai-bantai alien-alien ini nih ya. Kita juga asik ya kan, bantai-bantai alien-alien kayak gini ya adalah hobi kita sekarang. Pas ditanya apa hobi kamu, membantai alien. Kayaknya saya terlalu banyak ngomong ini ya. Harus fokus bermain guys, ay guys. Aduh, kita bantai ini ya. Harus fokus nih. Tringki tingki ting. A few moments later. Oke, kita ke kiri dulu. Sabtu ada something, tidak ada. Time to far out. Ay, cuman pula yang kebuka itu lagi. Oh iya iya iya. I know. Oh, harus diganjel pakai ini. Buset, ini ceritanya teka-teki. Aduh, teka-teki anak kecil. So easy. Wah, ini kayak di London deh. Iya bukan sih? Woi. Kamu Frankenstein? Hah? Saya enggak bakal manggil nama kamu Victor ya, karena kamu tuh lebih mirip Frankenstein. Woi. Nice. Aduh. Kekuatan anak kecil. Mampus kau. Waduh, bocil. Wih, dapat dong. Lumayan ya. Wah, kekuatan anak kecil tadi, ngamuk ya. Mampus, makan jangan macam-macam lo sama Ben. Oh tidak, aku jadi kecil. Enggak kena dong. Tuman. Wah, macam-macam sama Ben ah. Hah, jurus nuklir. Wah, kuat-kuat ya, kuat. Wah, lomba dan gede ke Samson. By the way, ini udah 32 menit guys rekaman, gara-gara sering-sering mati. Tumben lama ini saya rekaman. Aduh, ngeditnya lama nantinya. Wih, dapat dong. Nice. Biar cooldown-nya cepat. Nice. Oke. Okay. Ke sini, Kak. Bukan dia ke atas ya? Nah, ya, benar. Oke, forearm. Wih. Kaget saya, sumpah. Oke. Oh, ini nih, ini hancur nih, nah. Ke atas dulu. Oh, nggak bisa.
Tuh, pengen ke atas itu gimana caranya? Lewat situ. Oh, nah. Ambil rahasia dulu guys, lewat sini. Oh, nice, nyampe. Itu dia rahasianya ya. Nah, sangat mudah sekali bukan untuk didapatkan? Ya, tentu saja mudah karena ini adalah game di bawah 18 plus ya, game yang masih umum untuk bocah-bocah. Oke. Tring. Di rel kereta. Ah, perasaan tadi di atas gedung, kenapa bisa ada di sini? Bagaimana Anda menjelaskannya, developer game? Apakah Anda bosan? Hah? Apakah Anda sudah bosan dengan game ini? Sudah malas gitu mengerjakannya, ha? Sudah bingung dengan alur ceritanya seperti apa, ha? Jawab. Tiba-tiba saja ada di rel kereta. Oh, mungkin ini ya, tadi itu kaca itu ini, bawahnya itu stasiun. Nah, jadi kita di skip langsung naik keretanya. Ya, kita positive thinking saja ya, sampai mati dong. Oke, ke belakang sini kemana nih? Masuk ke belakang, ke depan dong ya. Musuhnya ada di depan. Oh, tidak bisa terjatuh rupanya ya. Kita tidak akan terjatuh di atas kereta ini ya. Wih, apa kamu Victor? Hah? Berani kamu sama saya, ha? Berani kamu? Wih, ada dua Victor. Tidak apa-apa. Aku tidak takut kepada dirimu, Victor. Aku tidak takut. Aduh, mati. Kabur. Ayo sini. Kau pikir saya takut? Langsung cannonball. Ranking B, enggak apa-apa. 13 menit. It's okay. You have done well, my Ectonurian ally. And one good turn deserves another. So much power. Yes. Now go use it to claim the Omnitrix as your own. And finally rid us both of that insufferable brat Tennyson once and for all. The fool thinks he is hunting me, but the hunter shall soon become the prey. Tidak, minus satu, guys. Di mana ya? Waduh. Oh, ini lawan Ghost Freak, guys. Tapi sebelum itu, kita sudahi dulu ya episode kali ini karena sudah 36 menit dan jam sudah menunjukkan jam 12. Saya mau siap-siap sholat duhur dulu ya kan. Tidak boleh menunda-nunda sholat. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel saya, guys, supaya sampai 1000 subscriber, guys. Oke, 1000 subscriber, guys. Saya bakal mainin game-game yang lebih seru lagi. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton sampai habis. Saya Ada Ramadan signing out. Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jangan sampai bolong. Oke, terawihnya juga.